Turun lagi nih. Jelasnya disampaikan pada saat rilis. Berarti mendapat orang dari itu sedikit positif kan? Ya, dalam cek urin tersangka LL positif benzo ya, psikotropika. Dan hasil pemeriksaan sudah berapa lama? Berapa lama dan berapa kali? Ya, kalau keterangan dari tersangka LL yang bersangkutan kurang lebih 6 bulan. Oke, nah, alasannya menggunakan itu sendiri apa? Motifnya apa dan karena dia ya mungkin apa namanya ada permasalahan. Berarti 4 orang ya fix yang ditangkap? Diamankan 4 orang, tapi statusnya apa namanya sedang dalam pemeriksaan yang sudah jelas positif narkotika murid dari tersangka itu. Tadi bilang sedang ada masalah, apakah dari awal sendiri menyatakan kalau misalnya setelah meminum maka dia merasa tenang? Ya, kita pemeriksaan tidak mengarah ke sana karena itu bukan objek perkara. Yang pasti dari kepolisian sedang melakukan pendalaman. Untuk penangkapan sendiri beliau memang ada laporan dari warga atau memang sudah diinvestigasi? Iya, kita berawal dari informasi masyarakat. Dan kata pengacaranya obatnya dari dokter ya Dan? Ya. Resep dokter itu dokter. Resep dokter kata ini, betul kan? Kalau untuk saat ini belum ada resep. Dan yang tiga orang yang diamankan katanya ada suami istri terus itu keluarga Lucinta Luna itu benar kan? Pengakuannya ya, bukan keluarga Lucinta Luna, bukan pengakuannya bukan keluarga tersangka LL, tapi masih ada kerabat dari satu orang yang diamankan. Boleh itu jenis lainnya kan tiga orang itu? Ada laki-laki, ada inisialnya siapa aja? Inisialnya DH, lalu AY, dan satunya itu kalau tidak salah Abi. Abi itu pacarnya siapa lagi? Apa? DH. PDH. Itu apa namanya melakukannya? Dan pasangannya ya. DH itu laki-laki atau perempuan? Ya nanti kita jelaskan di rilis lah ya. Untuk ancaman hukuman sendiri dan seperti apa? Ya, kalau undang-undang psikotropika itu ancaman hukuman di bawah. Nah, mungkin rilisnya bisa mungkin kedua hari atau besok. Ya, jadi ini masih tahapan-tahapan dalam pemeriksaan dan dalam penelitian sedang dijalani. Setelah cek urin sudah kita lakukan dan mungkin ada tahapan kalau misalnya memang harus kita lakukan pengecekan darah atau lambung akan kita lakukan. Untuk penahanan sementaranya di dalam misalnya di Polres Metro Jakarta Barat sedang dalam ruang pemeriksaan. Dan kan makanya selama 6 bulan tiap sehari dia pakai berapa butir sih? Ya kalau pengakuan tidak tentu ya. Kalau pengakuan dari tersangka ya tidak. Kalau habis ya dari penjualnya dan yang sekarang yang sedang kita lakukan selain pemeriksaan beberapa orang yang kita amankan, Unit 2 Satnarko Polres Metro Jakarta Barat sedang melakukan pengembangan. Kami mohon doanya semoga orang yang memasok barang ke tersangka RL segera dapat kita amankan. Dan untuk sementara masa penahanan berapa lama? Ya, masa penahanan berapa lama? Ya, kalau masa dalam pemeriksaan, kalau dia undang-undang psikotropika ya pasti 1-4 jam sudah apa namanya dikeluarkan surat perintah penahanan. Jadi untuk rutin pembelian narkobanya psikotropikanya berapa hari sekali atau berapa seminggu? Tidak tentu. Oke, terima kasih. Malam. Nama lengkapnya? Alam B Maulana Karom. Dan sejauh ini kooperatif nggak dan katanya ada nama Profesor Dadang Hawari. Oh itu belum.
kita perdalam di situ ya. Oke. Okay. Maulananya. Makasih ya, teman-teman ya. Maulananya begini.